Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Project News Original. Kali ini saya akan memulai video atau membahas video di wilayah bagian otomotif. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjawab request dari teman-teman semua yang bertanya kepada deskripsi saya, yang mengirim pesan kepada saya bagaimana caranya supaya motor standar napasnya bisa menjadi panjang dan hanya untuk settingan di wilayah karburator saja. Baiklah, semua itu akan saya jawab dan saya akan berbagi pengalaman saya, berbagi pengalaman di wilayah karburator ini, karena saya pun bukan berniat untuk menggurui, bukan berniat untuk memintari sobat-sobat semuanya. Ini hanya berbagi, ini video hanya berbagi dan sharing saja, karena semua mekanik, semua pengetahuan juga, semua ilmu juga dapat berkembang. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana caranya supaya motor standar supaya napasnya menjadi panjang, dan saya mencontohkan ini karburator dari motor Supra atau Honda Grand. Ini sebagai contoh saja, dan Anda bisa aplikasikan di karburator atau di motor apa saja. Caranya seperti ini. Nah, untuk menambah napas menjadi panjang, caranya hanya yang saya tahu dan pengalaman saya, kita hanya melakukan perubahan di wilayah ini, di wilayah seher gas atau skip gas ini. Caranya kita memotong bagian atas dari skip gas ini sekitar 1 mili, dipotong sekitar 1 mili, dan untuk menambah akselerasi supaya angkatan motornya enak di wilayah ini kan ada dua sisi yang ini rata, sisi yang ini seperti bulan sabit. Nah, yang di wilayah bulan sabit ini dibikin lengkungannya dibikin semakin ke atas. Itu bertujuan agar supaya campuran bahan bakar bersama udaranya semakin bagus, dan prakteknya mari kita lakukan. Yang pertama, saya akan memotong bagian atas ini, akan memotong sebanyak 1 mm, 1 mili. Ingat 1 mili, jangan terlalu lebih dari 1 mili, karena itu akan berakibat loss-nya dari batas skip gas ini, dan nanti akan berakibat melenceng dan skip gas nggak mau turun. Nah, ini dia penampakannya. Bagian atasnya ini sudah saya potong, dan saya menggunakan gerinda yang bermata gerinda halus, jadi nggak usah dihalusin lagi pakai amplas. Nah, ini sudah terpotong, dan selanjutnya saya akan merubah dari lengkungan bulan sabitnya ini di
dimakin ditaikin supaya bertujuannya supaya campuran bahan bakarnya semakin bagus bersama campuran bersama bahan bakar bersama udaranya semakin bagus. Nah, inilah hasilnya. Lengkungan ini bulan sabitnya semakin atas dan saya pun menambahnya menaikinya sekitar 1 mili juga. Jangan terlalu kebanyakan karena kalau terlalu kebanyakan nanti karburator Anda tidak akan bisa disetel anginnya dengan mudah. Akan susah untuk setel angin. Jadi ini potong 1 mili sudah cukup bagian atas. Bagian lengkungan ini dinaikin 1 mili juga. Itu sudah cukup dan akan membuat motor Anda menjadi bernapas panjang. Karburator Anda diaplikasikan dengan skip gas yang sudah di upgrade dan tenaga motor Anda akan semakin bagus, tenaga motor Anda akan semakin enak. Mungkin itu yang dapat saya informasikan, yang dapat saya bagikan. Apabila informasi ini dapat membantu Anda, jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila Anda kesalahan di video saya, di informasi saya. Saya terima masukannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa subscribe, itu gratis. Dan ingat, bunyikan lonceng, aplikasi loncengnya, agar supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.